Yo guys, ketemu lagi di Fear Gaming. Untuk kali ini gue mau kasih video tentang guide skill build J, karakter J, fighter, tapi untuk PvE. Jadi untuk dungeon, untuk raid, boss, singularity. Skill ini ya memang buat monster, jadi jangan harap bagus untuk PvP ya, karena beda. Oke, pertama di bawah FM3, skill FM OA, Official Legend Max. Selain damage yang gede, juga fungsinya untuk cancel skill boss, berguna banget. Skill-skill boss kayak Black Astaroth, Wolfrown, terus Altara Distortion juga bisa di Altara Distortion nggak bisa di cancel. Mungkin skill-skill boss kebanyakan bisa di cancel, tapi beberapa juga bisa sih. Jadi ada mekanismenya. Ini Max, damage yang gede pasti wajib. Kedua, vitamin combination pasti damage-nya gede. Memang walaupun harus pakai istilah peluru untuk vitaminnya, bisa ditutup pakai germanium power. Sekali pakai ini itu 4 vitamin, sambung skill lain langsung sambung lagi gini. Jadi delay-nya cepat, damage-nya gede wajib. Juga salah satu skill range yang dia punya cuma 2, ini sama Jet Maxin. Jadi harus diambil juga. PvP PvF butuh stun punch, kita butuh. Selain damage-nya gede, stun juga bisa sambung aerialnya gampang. PvP butuh, PvF butuh, tapi karena kita ini PvF, kita incer damage-nya, butuh nyambung aerial. Zero praktik perlu. Untuk nge-mob, fungsinya sih untuk nge-mob, tapi untuk nge-mob kita nggak perlu aerial, tapi untuk lawan boss kita aerialin karena damage-nya nambah. Bisa diarahin juga, jadi level 10 tuh bisa diarahin, bisa ke kiri ke kanan. FM2, finishing move junior regen. Ini FM junior regen ini perlu, selain memang nambah buff gede juga, ini nambah super armor crash, nambah damage juga. Terus kalau kita tempelin ke musuh tuh, karakter kita tuh juga ngasih damage yang lumayan, bisa nyaingin skill FM1 atau FM3 sebenarnya. Jadi tapi kita fungsinya di sini gedein cooldown untuk nambah damage. Jadi cepet pakai, kita pakai FM ini sekali, ini udah delaynya bisa kita pakai 2 kali. Jadi damage-nya double, lebih gede, lebih cepat. Magnesium Strike Max. Ini selain untuk damage yang gede, juga bisa untuk double combo, karena dia setelah injak kita combo itu dia akan naik ke atas, kita bisa sambung skill lain, jadi aerial kita nggak putus. Passive Charging jarang dipakai di bawah, lebih sering sih aerial, dan damage-nya juga lebih gede aerial. Tapi untuk dorong monster, untuk nyatuin dari kiri ke kanan gitu, ini juga bisa pakai bawah. Tapi untuk dungeon biasa pakai aerial karena incer damage yang gede. Jet Magnetism narik monster, nggak harus digedein, tapi cukup berguna. Damage-nya juga nggak terlalu kecil banget dibanding skill lain, juga masih bisa diperhitungkan, nggak harus dimaksin. Level 10 juga sebenarnya cukup. Finishing move ini wajib. Untuk bos-bos yang nggak lari-lari kayak di, kalau Alstar kan lari-lari, itu lebih baik kita aerial, jadi langsung gebrak ke bawah, langsung keluar damage-nya, nggak pakai komboannya dulu. Karena kalau beberapa monster itu kita combo gitu dia bisa lari, jadi lebih baik kita pakai aerial. Tapi untuk monster yang ukuran yang gede nggak ada nggak lari, mendingan biasa aja karena damage-nya lebih gede dibanding aerial. Germanium power wajib, skill J nggak boleh putus. Ini selain nambah vitamin 4 vitamin untuk pakai skill ini, juga heal. Mega Rush pakai, damage paling gede di antara 3, gampang juga untuk combo aerialnya. Pakai force connection kalau nggak susah, untuk aerial susah kalau nggak ada force connection. Quick evasion pakai untuk ngindarin skill, timingnya agak susah tapi bisa. Untuk ngindar dari musuh pakai, pasti cukup satu juga nggak apa-apa, memang maksimal satu. Terus cancel pakai untuk cancel skill boss kayak di video ini.
kita bisa pakai juga untuk skill-skill yang lain, kayak Black Astaroth juga bisa sih sebenarnya ultinya kita cancel pakai ini, cuman agak susah timingnya. Lebih gampang pakai FM3 cancelnya, tapi untuk skill-skill kayak skill yang di Blue Dimension itu yang nabrak bosnya itu bisa di cancel pakai ini kalau kita telat masuk ke pinggir. Fast power max, tapi terakhir di maxin kalau yang lain juga max. Ini selain ngeboost damage, memang kita harus fullin bar fast powernya dulu. Fast power ini full kalau kita dihit atau ngehit. Itu nambah VNR 10 dulu, lumayan. Boost damage itu 54%. Shockwave juga nambah damage, kena damage. Intinya ini terakhir tapi wajib juga digedein. Untuk pasif sih nggak, damage nggak terlalu digedein, cukup satu-satu-satu semua. Yang kita wajib gedein itu HP, pasti J, butuh HP. Karena HP-nya J juga ngaruh ke damage-nya, makin gede HP makin gede damage. Physical Life, Magical Life, pasti nggak mungkin kan J jadi empuk. Yang diandalkan cuma dep doang. Energy Control, Skill Reduction pakai biar kita nggak terlalu worse juga. Karena skill-skill J itu kan pakai apa darah, pakai HP. Kalau nggak dikurangin pakai energi kontrol itu boros banget. Nggak perlu ngehit bos juga, darah kita pasti udah sekarat. Speed move bisa dimaksin bisa nggak, ini bebas. Saya pakai base mode, apa speed move ini enak buat lari dungeon. Kalau ini nggak dungeon kita akan lama lari. Sisanya satu. Ah, physical life penetration itu dipakai buat J. Kalau pakai damage J itu kurang berasa. Kalau pakai penetration itu berasa banget. Jadi kalau untuk pakai J sebaiknya kita sih nggak usah pakai damage, pakai penetrationnya juga udah lebih penting sebenarnya. Lebih berasa sakitnya ke monster ataupun ke orang pasti lebih berasa. Jadi antara pilih damage atau penetration, lebih baik pilih penetration untuk J. Untuk sekarang sih itu aja. Ini untuk build-buildnya, level-levelnya, walaupun selera, tapi intinya ini skill yang wajib dipakai ini semua karena damage-nya paling gede. Dua skill ini nggak dipakai karena memang damage-nya paling bawah di antara yang lain. Next video kita langsung coba combo praktek pakai combo ini di dungeon. Oke, see you later. Shit!